Macie Bini Damai dan Kebaikan. Salam Santo Yusuf. Salam Santo Yusuf ini memberi salam untuk selalu terbuka, membuka hati, membuka tempat untuk selalu bisa mengalami sukacita dan kegembiraan. Nah, ada satu tempat yang baru, tempat yang asri, tapi tempat juga yang lebih membahagiakan untuk kebersamaan. Inilah Teras Santo Yusuf namanya, di depan Taman Doa Santo Yusuf yang tertidur, Sleeping Saint Joseph. Tempat ini yang inspirasinya ketika melakukan sebuah perjalanan ke teras bumi dan menjadikan adanya Teras Santo Yusuf, tempat di mana berkumpul bersama untuk makan bersama, juga merenung bersama, rekreasi bersama dengan anak-anak di Santo Yusuf ini. Tapi lebih pada mengajak brother nanti bersama dengan pendamping anak-anak duduk bersama. Mari saudara-saudari, sahabat Santo Yusuf yang datang ke Santo Yusuf pasti akan bisa mengalami Teras Santo Yusuf.